Dadalah, ya apa ngono iku? Lapo? Iya enggak. Isin. Enggak, ya ya apa ya? Aku lek maca teko ngrungokno VU ne, ambek maca beritane. Iki mungkin karena dinas sing terkait iku karena kan wingi ngene. Ayo, gendang serapannya. Oh iya, gendang di mana? Dadi harus pokoke dibrul. Mungkin ono sing luput ya kaya iki. Nggone jemur mbako, dekokno rongkone tok, atapi enggak. Wong ini lho wong. Saya ini mau dikai payung, saya ini dikai gagang itu. Payungnya enggak. Lihat itu ya, ayo terus kebes dong ini. Nanti aku mau sing koyok wingi ada kan ngomong bahwa kayak itu pernah ngomong tondo masalah apa? Serapan. Yo. Serapan ini nek iso 100%. Yo. Tapi eling digawe masyarakat. Cek ini masyarakat itu bisa merasakan kue-kue pembangunan. Betul. Lah tapi lek koyo ngene carane, nggone jemur mbaku kayak norong kone tok, payone gak dikai. Apik, apik. Dadi gotir. Tapi mungkin iki cak, teko iki ku mau apa yang buka lapangan pekerjaan baru? Apa iku? Kanggo warga. Apa? Ya tukang mayungi mbako sing dijemur. Malah cek payung. Ya muga-muga ketika memberikan bantuan iku ya secara anu iki ya terperinci terus yo, secara genah. Betul. Dadi duit iku gak dibuat apa ya, gak jelas sia-sia koyo ngono iku. Wah, tapi ya wis apapun itu, tapi DPR kan kate nyeluk iku dinas sing terkait ditakoni, "Kowe maksudmu apa? Apa nggae penemuan anyar ta? Baku kok dikum banyu ngene." Ya mekaruan dijus. Ning, baku apa? Kamu ngerti enggak tahun 2022 iki jember umur piro? Umur mbo ya. Lho ya apa sih? 90-an koyo iki ya, tapi lali kabupaten aku, kita piro. Ini tepat di usia 93 tahun. Wow. Lho ulang tahunnya 93 termuda se-Jawa Timur. Tapi tuwek lho iku 93 cak. Lho iya tapi termuda liyane kok ono sing 400, ono sing 300. Nah, terus tapi jember sik 93 ono ono upacarane hari jadi. Ono perayaane. Iki. Masalah di cak. Gaya tajuk wis wayahe Jember keren hari ini. Upacara peringatan hari jadi Pemkab Jember sing ke 93 digelar nang alun-alun Jember Senin isuk. Upacara sing dipimpin langsung ambek Bupati Jember Hendi Siswanto iki, teko pisan jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD serta pejabat liyane nang lingkungan Pemkab Jember. Tambah umure Pemkab Jember iki Bupati Hendi arep-arep PHE mampu ningkatno sinergi karo masyarakat. Gaya nyiptakno Jember sing luwe kreatif, inovatif, serta produktif. Onoe sinergi iku dikarepno mampu ngekei dampak sing gede kanggo ekonomi kerakyatan nang Kabupaten Jember. Kita akan adakan ide-ide kreatif dari para birokrat, ide-ide kreatif para stakeholder untuk memberikan satu kegiatan di desa-desa, di kampung-kampung. Seperti zaman dulu ada lomba buat nasi goreng gitu. Coba kita adakan lomba nasi goreng se-Kabupaten Jember gitu. Minimal ada transaksi beli beras di situ. Dan itu akan menjadi satu ekonomi, pergerakan ekonomi yang bagus. Ini bagian dari pergerakan, bagaimana menggerakkan ekonomi lapis paling bawah sendiri. Nah sekarang ini akan kami timbulkan kembali. Kami berharap kreatif, inovatif, dan produktif tentunya. Luwe lanjut, Bupati Hendi ngarepno kerjasama masyarakat Jember gaya nyiptakno iklim kabupaten sing kreatif, inovatif, serta produktif. Teko Jember, Yudisa di Jember 1 TV, ngelaporno.